Siap-siap, Taisei. Angkat bola, kirimkan umpan. Sundulan dilepaskan. Yo, Isoyo. Carlos Fortes membuka keran golnya di musim ini. Sebuah tuah bagi Fortes. Mengganti nomor punggungnya menjadi nomor punggung 90. Berhasil menerima bola yang cukup baik dari Taisei. Ditanduk. Bisa diamankan. Oh, kesalahan tadi dilakukan oleh David Maulana. Taisei kali ini. Masih Taisei. Gali Freitas kosong. Akhirnya dia menjadi pemain pribumi Timor Leste pertama setelah sekian lama. Suatu kesalahan tadi dilakukan oleh David Maulana. Taisei Marukawa coba mengelabui Facu Roman dan Gali Freitas yang kosong. Akhirnya mampu dengan tenang menceploskan bola ke gawang Awan Seto. David Maulana ancang-ancang. Lakukan tendangan bebas dan ada bola rebound. Dan akhirnya kill the game. PSIS Semarang boleh dibilang sudah membungkus 3 poin. Mengikuti apa yang dilakukan Gali Freitas, Bubakari Diara mencetak gol debutnya di laga debutnya pada malam hari ini. Ando bersiap-siap. Fortes mengambil cengang-cengang. Fortes, gol! Primo berikan semangat, Bo. Oh, Freitas meminta. Tidak offside ternyata Freitas. Gali, dan out. Fortes, gol! Bola cukup lama dan hilang. Kita lihat sebuah kesempatan kali ini berkati kotak penalti. Berikan Fortes! Free! Kalau tidak pasir baik mereka main possession sambil direct dia. Kali ini berbahaya. Ini dia. Gali Freitas! Mengambil sepak pojok kali ini. Bola sudah ia angkat. Primo! Berikan semangatmu. Di hadapan pendukung mereka sendiri dan lepas kali ini Gali Freitas. Sebuah umpan terukur. Setia David! Masuk! Ya, saat ini counter dari Gali Freitas sudah di dalam kotak penalti. Gali Freitas dengan gocekannya. Oh, Fortes! Ah, Diara! Semangatmu! Kita lihat bagaimana Gali Freitas yang bersiap di sana. Ia langsung arahkan. Oh! Masuk! Kembali lagi kepada Gali Freitas. Oh! Langsung! Gol! Luar biasa. Gol! Yang dalam kotak penalti. Coba lepaskan umpan. Yeah! Numberi PSIS Semarang memastikan kemenangan ini menjadi milik Maesa Jenar. Setelah kita saksikan dalam situasi counter Giovanni Numberi. Delvin Rubino, Gali Freitas, bahaya kali ini Gali masuk ke dalam. Gali Freitas, bola kali ini. Oh, tidak offside, berbahaya. Dan Taisei Marukawa, Taisei sikat. Gol! Taisei. Marukawa, gaya khasnya memang ketika mendapatkan bola dari sisi flank, dia coba drive lagi ke dalam untuk dapatkan shoot. Apakah tren itu masih bisa bertahan? Atau mungkin berubah di pertandingan ini. Dewangga menerbangkan bola. Fortes! Oh! Kita lihat apa yang terjadi. Dan wasit Torik Alkatiri tidak menganggap itu melewati garis gawang. Kita saksikan nanti apakah memang situasi yang tepat tadi. Karena memang cukup cepat. Coba mencari jalan masuk. Gali Freitas dijaga oleh Arnie Indro.
posisi rusuk dalam. Dilakukan dengan baik oleh Carlos Fortes. Sama-sama kita lihat. Carlos Fortes sikat. Masuk pemirsa. Gol. Itu dia. Pada Fredian Wahyu. Kini kuasai bola Fredian. Berikan bola kembali kepada Taisei. Kesempatan didapatkan masih Taisei. Yo, iso yo. Taisei Marukawa. Kini membuat papan skor dari Stadion Wibawa Mukti kembali seimbang. Satu sama. Lihat bagaimana. Berawal dari Fredian Wahyu. Berikan bola kepada Taisei. Seolah tidak mau mengulang. Cinyo. Antarkan bola kepada Fortes. Ada kesempatan. Gali Freitas. Membuat PSIS Semarang akhirnya unggul pada pertandingan sore hari ini. Kita lihat bagaimana proses gol tercipta. Berawal dari Gio kepada Vicinho. Crossing dan Arga. Savianto sudah masuk menggantikan Rizky Dayat. Sementara kini Fortes kuasai bola. Masih Carlos Fortes. Sendangan dari luar kotak penalti. Dan gol ketiga. Yo, iso yo. Kini PSIS Semarang menjauh dari tuan rumah di Stadion Wibawa Mukti. Gol ke-9. Bagaimana menjelang putaran pertama Carlos Fortes seolah ingin menegaskan. Satu tim dan bermain bersama dia. Tendangan kali dilakukan. Lucas! Fredian jatuh kembali kepada Fredian. Taisei Marukawa kembali kepada Fredian. Oh, ternyata kembali pemirsa. Sukar dipercaya dengan lini pertahanan dari Persija Jakarta. Ketika Taisei Marukawa seakan-akan tidak terlihat dan akhirnya memberikan asis yang tinggal diguyur oleh Carlos Fortes. 2-0 PSIS Semarang unggul atas Persija Jakarta di Stadion Jatidiri Semarang.